Berbicara Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, langsung terbayang daerah perbukitan dengan tanah yang subur. Tidak heran jika masyarakat di daerah ini mayoritas berprofesi sebagai petani. Dianugerahi alam yang sejuk dan masih asri, membuat hasil pertanian kabupaten dengan sebutan suarang patang setumang tidak diragukan lagi. Mulai dari sayur mayur hingga buah-buahan. Salah satu penghasil buah dengan kualitas baik berada di Kecamatan Ribo Pengadang, Kabupaten Lebong. Tepatnya di Desa Talang Ratau. Oh ya, Kecamatan Ribo Pengadang ada terdiri dari 5 desa dan 1 kelurahan. Bahwa luas wilayah kurang lebih 85,7 km persegi, jumlah penduduk 6.351 jiwa. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Ribo Pengadang ini adalah petani. Ya, ada petani kopi, petani jeruk, petani hortikultura. Pada tahun-tahun kemarin, Kecamatan Ribo Pengadang ini tertarik dengan budidaya jeruk gerga. Tapi dengan kendala hama yang cukup merugikan sehingga jeruk gerga ditinggalkan. Pada saat ini, ya, masyarakat beralih kepada beberapa jenis tanaman perkebunan. Salah satu desa di Kecamatan Ribo Pengadang yaitu Desa Talang Ratau, ini ada warga yang melakukan budidaya durian, ya, durian yang impor. Ini ada montong, ada durian pelangi, dan juga durian dur hitam. Ini di wilayah Taman Buah Monte Carlo. Nah, di sini cukup bagus pertumbuhannya yang kami lihat. Desa Talang Ratau memiliki objek wisata buah dengan kualitas impor, ialah Taman Buah Monte Carlo. Dikelilingi hamparan perbukitan dan jauh dari pemukiman masyarakat, membuat Taman Buah Monte Carlo seakan masih menyatu dengan alam. Sahabat Tani, sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju Taman Buah Monte Carlo. Pagi hari ini sangat dingin dan juga udaranya sangat sejuk. Saya juga disuguhkan dengan hamparan alam yang luar biasa indah. Tuh lihat. Keren banget kan? Tepat di depan saya ini merupakan gapura Taman Buah Monte Carlo. Tuh. Nanti kita akan ke dalam dan kita melihat seperti apa pembudidayaan buah durian yang terdapat di Taman Buah Monte Carlo ini. Yuk, kita masuk ke dalam. Halo Pak Monte. Halo. Lagi ngapain Pak? Lagi pruning. Lagi pruning, iya. Ya Pak? Itu tadi waktu saya baru sampai lihat banyak sekali tugu, di atas tugu tuh ada buah durian ya Pak ya? Iya. Jadi ini pusat kulinernya buah durian Pak? Rencananya kita mau bikin taman buah, pusatnya kuliner durian. Sudah jadi mungkin di sini produk durian semua. Oke, pokoknya semua jenis buah durian, iya, di sini, bantek Pak, ya? Durian, dodol durian, bolu durian. Waduh, tapi ini khusus untuk tempat budidayanya, Pak? Budidaya, nanti setelah berapa tahun kita budidaya bibit. Oh. Kalau sekarang kita pengembangan durian dulu. Pengembangan durian dulu, iya, ya, Pak, ya? Ini durian jenis apa, Pak? Ini jenis bawor. Jenis bawor, ya, Pak? Iya. Saya lihat itu, padahal batangnya itu nggak terlalu besar, tapi buahnya sangat banyak, ya, Pak? Iya, ini masih muda nih, baru 4 tahun. Baru 4 tahun? Baru 4 tahun. Oke, memangnya usia siap panen itu berapa tahun, Pak? Siap panen di 5-6 tahun. 5-6 tahun. Ini satu dahan pohon ini bisa berapa buah durian, Pak? Variasi, ada yang 10, ada yang 5 gitu, ini. Ini ya? Iya. Kalau dia udah besar, emangnya nggak sampai buat patah dahannya, Pak? Kalau dia udah banyak, besar, kita kasih ini, skor. Kasih skor. Iya, kasih skor bambu gitu. Jadi ditahan gitu Pak ya? Iya, tahan. Ini Pak, kenapa harus sampai diikat-ikat kayak gini? Diikat, durian ini nggak boleh jatuh. Jadi kalau dia matang, dia ini apa,
Tergantung. Nah, ini udah matang nih, udah diambil. Ambil, buka nih, Pak Herman. Nah, ini udah matang nih. Nah, ini udah matang. Ya? Ya, udah matang. Nih, kebetulan sekali ya. Saya udah ada yang matang, jadi kita bakal cicip, boleh, Pak? Hah? Boleh, boleh. Nanti kita cicip ya. Ya, boleh cicip. Tapi sebelum kita cicip, Pak, boleh nggak Pak ajak saya keliling-keliling dulu taman buah Monte Carlo ini? Boleh, Pak? Boleh, boleh. Yuk, kita keliling dulu, pemirsa. Berawal dari perkumpulan di Jakarta, melihat teman-temannya sukses membudidayakan buah durian, muncullah ide Pak Monte Carlo untuk memanfaatkan lahan yang ia miliki di kampung halaman sebagai tempat budidaya buah durian dengan kualitas impor. Di tahun 2017, ia mulai mewujudkan impiannya, mengubah lahan miliknya yang masih ditumbuhi semak belukar dengan taman buah. Di atas lahan seluas 8 hektar inilah ia menanam berbagai jenis buah-buahan. Mulai dari rambutan, kelapa pandan wangi, dan yang menjadi daya tarik utama adalah buah durian dengan kualitas impor. Ah, ini dia pemirsa, ternyata bapaknya sudah memetik sebelum jatuh ke bawah tanah nih. Iya. Tuh. Ini rasa susu. Rasa susu? Iya, jenis ini rasa susu. Oh, emangnya ada rasa-rasanya, Pak? Ada rasa keju, ada rasa susu. Gitu, Pak, iya. Ya? Tapi setiap batang itu beda-beda rasanya? Beda-beda. Beda-beda, ini beda-beda. Rasa susu? Tergantung jenis yang kita tanam. Oke. Iya. Tuh, aromanya aja harum banget. Dan ini bobotnya berapa nih, Pak? Beratnya, Pak? Ini paling taruh 3-4 kilo nih. 3-4 kilo. Kalau ini 5 kilo. Lumayan juga nih kalau kita pegang lama-lama. Paling besar sampai 10-15 kilo. Wah, 10-15 kilo. Tapi ada nanti, Pak, di dalam? Ada, ada. Segitu. Ini baru buah pertama kan lagi uji coba mungkin dia. Iya. Ini juga kan kita baru masuk, jadi masih awal ya, Pak, ya, buah duriannya. Masih banyak yang besar-besar nih, sahabat tani. Yuk, Pak, kita lihat lagi, Pak. Durian di dalam. Ke dalam, yuk. Oke. Tidak ada yang kebetulan. Hobi yang ditekuni dan dijalankan dengan fokus akan membuahkan hasil yang maksimal. Inilah yang dilakukan Pak Monte Carlo. Taman Buah Monte Carlo belum dibuka sebagai objek wisata umum karena tanaman buah durian yang menjadi komoditas utama di taman buah ini masih dalam tahapan proses pengembangan. Karena dari bibit hingga menjadi pohon durian yang berbuah membutuhkan waktu cukup lama, 4 hingga 5 tahun. Memangnya dari pohon yang masih kecil sampai besar itu butuh waktu berapa lama, Pak, sampai dia berbuah? Butuh waktu 5 tahun. 5 tahun. Ya, tapi dalam waktu 3 tahun ada yang berbuah. 4 tahun gitu kan. Tapi kita efektivitasnya itu harus di umur 5 tahun. Efektivitasnya ya. 5 tahun, tapi dalam 3 tahun tuh ada yang berbuah. Ada berbuah. Tergantung jenisnya itu, Pak, atau gimana? Tergantung, enggak, semua jenis. Semua jenis ya? Tergantung bibitnya gitu. Oke. Ini saya lihat sampai di pagar-pagar ini kenapa, Pak? Oh, pagar kemarin dia berbuah. Terus buahnya di tanah gitu kan, tergantung. Mm-hmm. Jadi takut hama, kita kasih pagar. Oh, takut hama gitu ya? Ya. Karena buahnya hampir menyentuh tanah itu. Iya, tergantung, dekat tanah. Oke, jadi meskipun pohonnya itu kecil sudah berbuah, sudah ya, berbuah, Pak, ya, iya. Di setiap dahannya. Di sana nanti ada buahnya di sana. Oke. Iya. Ini sampai dicecer ini, Pak, saya lihat setiap batang buah durian. Nah, ini gunanya itu untuk menghindari apa? Ulat penggerek. Ulat penggerek. Iya, jadi ulat bor. Mm-hmm. Dia itu kan ngebor batang. Mm-hmm. Jadi dicet. Oh, iya. Jadi kalau misalnya dicet ini dia enggak? Enggak, tapi cetnya campur obat. Oh, cetnya dicampur obat. Iya. Ini cet apa, Pak? Cet tembok biasa. Cet tembok biasa ya? Iya. Dicampur obat biar nggak diserang hama gitu. Iya, nggak diserang hama ulat penggerek gitu. Berarti sebelumnya pernah kena hama, Pak? Pernah, kayak di depan ada kena hama. Itu efeknya gimana dari pohonnya? Mati pohonnya. Mati pohonnya. Nggak, belum ada obatnya. Oh. Dia tuh makan apa sum-sum ini, sum-sum batang. Sum-sum batang. Iya. Oke, jadi berpengaruh gitu, Pak, ya? Iya, iya. Mm-mm. Ini ya, udah ada yang berbuah, Pak?
pohonnya? Sudah ada. Boleh kita lihat, Pak? Boleh, ya. Oke. Sebelah mana nih, Pak? Ke sana terus. Di Taman Buah Monte Carlo, terdapat 6 jenis buah durian. Mulai dari durian unggulannya, yaitu musangking, durian montong, durian bawor, durian merah, durian pelangi, hingga durian duri hitam. Semuanya merupakan buah durian impor dengan harga fantastis, sehingga banyak orang menyebutnya buah sultan. Iya. Tahun berapa Bapak mulai buka Taman Buah Monte Carlo? Tahun 2017. 2017 berarti 5 tahun ya, Pak ya? Iya, 5 tahun ya. Nah, ini kan hampir seumuran dengan batang durian Bapak ya, Pak ya? Berarti dari awal Bapak membuka ini ya, sudah. Jadi durian kita ini baru masuk 4 tahun nih. 4 tahun. 4 tahun. Jadi bibitnya datangkan dari mana? Bibitnya datangkan dari perkebunan yang di ini yang di ada rekomendasi dari pertanian. Ada rekomendasi. Ya. Awalnya dari mana? Dari Trubus. Dari Trubus. Ya, Trubus. Di Trubus ya, Pak ya? Ya, Trubus, Bogor. Itu tahu dari mana, Pak? Ada bibit bagus di sana? Nah, itu tahu dari teman-teman juga. Iya. Kenapa Bapak milih beli bibit di sana? Oleh karena Trubus menjamin. Menjamin bukannya berdasarkan sertifikat, tapi dia menjamin kalau umur sekian tidak berbuah, tidak sesuai dengan apa jenis yang kita beli, misalnya buah lain, dia ganti. Oke, berarti dia menjamin kalau misalnya tidak berbuah dalam jangka waktu berapa lama? Iya. Siap mengganti? Siap mengganti. Wow. Nah, ini sejauh ini sudah berbuah semua? Sudah berhasil semua berarti? Baru 50%. Baru 50%. Iya. Itu juga ada jarang-jarang ada yang lebat, ada enggak. Tapi itu semuanya jenis musangking, durian impor? Ya, impor semua. Impor semua yang 6 jenis tadi. Sahabat Tani, tidak heran ya? Jika buah durian ini dijuluki sebagai rajanya dari segala buah. Ukurannya yang besar, berduri, dan memiliki aroma yang khas, sangat menggambarkan sang raja buah. Nah, sahabat Tani, ini dia buah durian jenis musangking yang siap dipetik ya, Pak? Dipetik, ya. Boleh, Pak, tunjukin gimana cara metiknya? Nah, gini. Jadi metik ini, kalau untuk diekspor, dia nggak, belum ini, impor ya, belum... Harus jatuh, kita potong sini. Nah, potong sini. Nggak boleh bagian sini? Nggak boleh. Potong sini. Dan juga nggak boleh tarik. Kenapa, Pak, nggak boleh tarik? Kalau ditarik, ini bakal buahnya rusak. Jadi cacat. Berpengaruh sama? Pengaruh untuk buah berikutnya. Dan dahan juga bisa rusak nanti. Walah, jadi nggak boleh asal tarik gitu ya? Harus dengan menggunakan guntingnya. Iya. Dan juga tidak boleh digunting dari sini, Pak. Nggak boleh. Dari gunting sini, di atas tampuknya gini. Nah, gini, coba. Ini awas durinya pegang ya. Nah, gini ya. Wow. Wah, ini berat sekali pemirsa. Ini beratnya berapa nih, Pak? Coba lihat. Tuh. Ini sekitar 4 kiloan. 4 kiloan. Ini ya. Bisa lebih besar, Pak? Bisa lebih besar. 4 kilo berarti kali 2, 800 ribu satu. Waduh, 800 ribu sahabat Tani harganya. Ya. Nah, kan Pak ada beberapa petani durian yang memang menunggu duriannya jatuh dulu. Sampai benar-benar matang. Tapi Bapak sendiri dipetik, kenapa Pak? Kalau kita di sini ada yang jatuh, tapi dikebat, diikat. Dia nggak boleh jatuh ke tanah. Oke, jadi sampai sebelum dia jatuh ke tanah itu harus diikat? Diikat, ya diikat. Tapi Bapak ada nggak Pak yang ada. Menunggu sampai duriannya jatuh dulu? Nggak ada? Jatuh ada. Ada. Jatuhnya ada tadi, ada. Jadi ini memang nggak boleh di, cacat ya? Iya. Jadi harus dalam kondisi baik. Baik. Ya. Memangnya kalau masa panen durian itu berapa lama sih Pak? Kalau masa panen dari nanam apa dari berbunga? Kalau dari berbunga itu makan waktu 4-5 bulan. 4-5 bulan. Ya. Jadi tiap 4-5 bulan itu berbuah. Enggak. Kalau berbuah itu di umur 4 tahun. Di umur 4 tahun, setelah itu? Nah, dia berputik, ada bunga, itu bisa waktu 4 bulan. Nah, ini kan Bapak punya banyak jenis buah durian ya, Pak ya. Ini kalau saya kan sebagai masyarakat awam kan nggak tahu nih, Pak, ini jenis buah durian apa nih? Yeah. Itu perbedaannya dari segi mananya, Pak? Segi daun, dari bentuk kita. Kalau dari buahnya gimana cara bedainnya? Kalau buahnya kadang hampir sama. Jadi kita kan ingat, oh barisan ini musangking, barisan ini montong gitu, kita ingat. Tapi kalau dari warna, terus dalam buahnya gitu? Kalau warna itu kuning. Warna kuning? Kuning ya. Ini musangking kuning nih? Kuning ya. Kalau yang warna-warna apa? Pelangi.
pelangi gitu-gitu? Ya, pelangi ada merahnya, ada ke kuningnya, ada ke biru-birunya. Nah, pemirsa, ternyata produk unggulan durian yang ada di sini itu jenis musangking ya. Musangking. Dan ini sudah ada yang siap panen. Setelah ini kita akan mencoba panen buah durian dan juga mengetahui cara pembibitan dan juga proses dari perawatan buah durian. Selengkapnya ikuti saya dalam Info Desa. Ini saya lihat ada yang lagi mangkas ya Pak? Iya lagi mangkas, buang-buang yang dahan yang nggak bermanfaat. Ini pakai alat khusus Pak? Iya. Ini alatnya dibeli atau Bapak rakit sendiri? Oh dibeli, dibeli ya. Wah boleh saya cobain Pak? Nah, boleh, boleh coba. Boleh, oke. Okay. Sahabat ini saya mau cobain dulu gunting-gunting rantingnya. Tapi sebelum itu saya mau taruh tas dulu nih. Halo Pak. Halo. Boleh saya coba Pak? Boleh. Boleh, ini apa nih? Bagian mana yang harus dipangkas? Oh, yang dipotong, ini. Uh-uh. Ini toh, ini. Bagian ini, yang ya. Harus dipangkas ya, tuh kayak gini? Iya. Itu ciri-cirinya gimana tuh? Cirinya kecil. Kecil. Dan juga nggak bakal tumbuh buah. Tarik ya? Iya, tinggal tarik. Jadi dikaitkan dulu. Iya, tarik. Di pangkal sini? Ya, tarik aja nih. Tarik aja? Iya, tarik kuat. Iya, jatuh gitu. Ini ternyata alatnya cukup berat nih sahabat tani. Ini mana lagi nih Pak? Nah, ini boleh bawaan. Yang ini ya? Iya. Atasnya ini? Iya ini, bawah. Ini? Iya. Oke. Ini harus dipangkas karena apa Pak? Karena tidak ada manfaatnya dan juga nggak mungkin tumbuh buah. Tidak mungkin. Ini setiap hari Pak? Enggak juga. Sambil keliling-keliling gitu kan. Kalau ada yang perlu dipangkas, harus dipangkas ya Pak ya. Oke. Ini pemirsa, tadi saya sudah cobain. Ini alatnya cukup berat. Dan kalau kita nggak terampil nih goyang-goyang. Saya sampai kewalahan nih. Dengan luas lahan 8 hektar ini, Pak Monte Carlo memanfaatkannya dengan maksimal. Tidak hanya untuk menanam berbagai jenis buah berkualitas baik, ia pun membuat kawasan ini semakin hidup dengan memelihara berbagai jenis hewan seperti angsa, burung, kambing, dan membuat kolam ikan. Tidak cukup dengan lahan seluas 8 hektar, Pak Monte Carlo akan menambahkan 2 hektar lagi untuk menanam pohon durian. Nah, selain tadi dipangkas dengan menggunakan alat khusus, Pak, itu cara perawatannya biasanya apa aja, Pak, dari pohon buah durian ini? Perawatan itu ada yang dicet, ada yang dibros. Lumut-lumut dibros. Nah, terus kalau penyemprotan kita lihat tergantung hamanya. Kalau ada hama kita semprot insektisida. Ini kalau lumut-lumut yang dibros itu lumut-lumut yang kayak gimana, Pak? Nah, lumut yang kayak gini. Ini yang dibros nih ini. Ini ada ini karyawan yang bros nanti di sana. Itu apa lagi Pak perawatannya Pak? Ya pemupukan. Pupuk. Jadi pakai pupuk apa nih Pak? Kalau awal-awal kita pakai pupuk kompos. Pupuk kompos. Iya. Tapi sekarang pakai pupuk apa? Pupuk ini apa? NPK gitu. Bedanya? Sama kalo, pupuk yang sebelumnya? Kalau kompos itu jauh lebih alami. Nggak ada bahan ininya, bahan kimianya. Itu mempengaruhi dari kualitas duriannya. Iya, mempengaruhi dengan pertumbuhan sama kualitas buah bisa mempengaruhi. Tapi satu buah pohon itu bisa berbagai macam pupuk atau satu pupuk? Bermacam pupuk. Lagi dia berbunga, beda pupuk. Gitu. Sebelum berbunga, lain lagi pupuk. Perawatan ini rumput, itu kita nggak pakai racun. Pakai apa? Biasanya kan kalau petani kan pakai racun rumput. Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu bisa merusak ini tanah. Kondisi cuaca yang tidak menentu tidak menjadi kendala bagi pertumbuhan pohon. Yang penting, pohon durian tidak tergenang air, sehingga perlu dibuat jalur alirannya. Kendala yang ia rasakan, hama ulat yang sering memakan batang pohon, dan kumbang yang sering memakan daun, sehingga perlu diberi pupuk dan pestisida agar tidak terserang hama. Wah ini ya Pak, tetap
tempat tanamnya? Iya, nanam, nyisip. Nah, disisip. Ini kurang bagus, tanam baru sini. Tanahnya itu harus digemburkan. Terus sebelum tanam, ini kan sudah kita siram sama ini, insektisida, puradan. Ya. Supaya tidak ada ini apa, ulat-ulat. Nah, tinggal diaduk gitu. Ini kan sudah ditaruh, ini tadi, puradan. Sudah ditaruh puradan dan ini diaduk-aduk ya, Pak? Aduk-aduk. Supaya tidak ada ulat-ulat dari bawah itu. Ini jaraknya dari pohon ke pohon berapa, Pak? 9 meter. 9 meter? Iya, 9 meter. Kenapa harus 9 meter, Pak? Nah, kita mikir dahan, nanti kalau dia sudah besar, kan dahannya kan supaya tidak ketemu dahannya. Iya. Iya. Jadi harus diatur jaraknya ya, Pak, iya. Ya? Boleh coba ya, Pak, ya? Ini tadi dibuka dulu, dibuka. Ya? Dibuka. Nah, buka pelan-pelan. Diangkat, angkat, tuh. Ini harus ya, buang tanah, ya? Tanahnya, iya. Ini keadaannya lembab ya? Iya, cari posisi lurus. Nah, posisi lurus. Ganjal. Oh, baru ditimbun. Oke. Ini kalau misalnya baru tanam kayak gini, itu tanahnya harus lembab atau gimana, Pak? Kok tanahnya nggak terlalu, ini, yang penting jangan terlalu banyak air. Yang penting, oh, berarti kalau terlalu basah itu nggak baik kan? Nggak baik. Nah, gitu, ditimbun tanah sampingnya, sambil nimbun. Sambil ditimbun. Kedepannya ada rencana nggak, Pak, untuk menjadikan Taman Buah Monte Carlo ini sebagai tempat pembibitan atau budidaya? Kita pertamanya kita untuk membudidayakan tanaman durian dulu ya. Setelah kita berhasil, kita pembibitan juga. Yang penting kita punya bibit unggul. Jadi nggak ketergantungan dari luar lagi. Karena selama ini dari luar terus dari ya, Pak? Dari luar ya? Terus. Belum ada yang budidaya yang tanaman unggul ini belum ada. Kapan, Pak, mulai rencananya? Ya, mungkin tahun depan ya. Tahun depan insya Allah ya, Pak ya. Insya Allah tahun depan. Ini mungkin, Pak, ada petani lain yang ingin tips dari Bapak cara menanam buah durian itu, ada yang Bapak sampaikan nggak? Oh, kalau tipsnya kita terbuka aja sama masyarakat. Kalau mau niru kita, cara nanam durian kita rawat dengan bagus, cari bibit yang bagus. Cara nanamnya gampang, nggak susah cara nanamnya. Nah, cuman kita harus perhatikan kultur tanah. Kalau tanahnya lembab, atau daerah rawa itu harus bikin onggokan. Kalau yang agak kering baru gali. Gitu. Nantinya tempat ini juga akan dijadikan edu ekowisata nggak, Pak? Iya, nantinya kita bikin apa nama itu untuk pariwisata supaya sambil apa rileks, sambil menikmati durian, sambil belajar nanam dan belajar merawat. Nah, ini kan Bapak sudah menanam buah durian dan juga menghasilkan ini apa ya, buah durian. Tapi dari Bapak sendiri, Pak, daerah ini termasuk penghasil buah durian terbanyak nggak, Pak? Belum ada. Belum ada? Belum ada. Berarti Bapak ini pertama kali? Kalau di daerah sini itu belum ada. Tapi kalau di daerah Lebong, kira-kira 40 kilo dari sini itu ada. Ada tapi harapan durian, durian kampung. Durian kampung? Iya, bukan durian unggul, bukan. Durian kampung. Ada harapan ke sana nggak, Pak? Untuk ke mana? Membuka tempat usaha di sini. Nah, kita sini nanti bikin market-marketnya seperti bolu durian, es krim durian, sudah terlempok gitu kan. Semuanya dari durian. Termasuk bandreknya. Termasuk bandrek durian. Juga, iya. Oke. Nah, pemirsa, semoga tayangan tadi bisa menginspirasi bagi petani di luar sana yang ingin mencoba membudidayakan buah durian seperti yang dilakukan oleh Bapak Monte Carlo ini. Dan kita harapkan semoga juga dapat meningkatkan taraf kemajuan dari Desa Talang Ratau, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong. Dan Bapaknya juga terbuka kapan saja ya, Pak, ya? Iya, terbuka. Kalau misalnya ada petani yang ingin datang ke sini. Demikian Info Desa kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Info Desa selanjutnya. Ya, Pak? Ini dengan Pak Monte Carlo, kecuali TPRI dulu, guys.